Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Piwo Channel. Kali ini masih bersama dengan Bang Fuad Salam sehat, salam kambing, salam sejahtera selalu teman-teman. Di sini kita mau bikin video tentang apa, Bang? Kebersihan babat, khusus paru ya. Ada tiga. Pertama-tama kita ngajarin dulu ini bersih cek kebersihannya. Bersih apa tidak? Kita ini ada dua lubang, kita bersihin. Ini salut makanan ya. Nah, itu yang pink itu harus dibersihkan dahulu ya. Makan. Nah, ini salut pernapasan ya. Pernapasan harus begini juga. Kita harus di seperti ini. Kalau pengen bersih-bersih. Ini kita robek ya. Wis mantap trik nih. Ya. Biar kotorannya atau darah biar keluar semua di sini. Tujuannya biar darah keluar semua, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Wih, langsung bersih loh, mantap. Kedua, kita ngambil babat. Karena kita di sini terus ini. Ini babat nih yang gede ini namanya babat. Ini babat. Pertama ini kita yang kita harus pisahin dulu kalau ada lemaknya kita pisahin lemak aja dulu ya. Biar enggak nempel. Yang pertama pisahkan lemak. Ya, kita pisahin lemak. Seperti ini. Dipastikan harus lemaknya harus enggak ada ya. Walaupun sedikit juga nggak apa-apa, penting kita kelihatan bersih. Seperti ini kita dulu bentar ya, biar kelihatannya bersih, biar nggak nempel kotoran yang keluar. Pertama kita di lubang ini yang di sini, kita masukin secara pelan-pelan. Ini biar mengembang dulu, biar kotorannya kena air semua dalamnya. Jadi ini kita harus digigit atau digini-gini bisa. Kita memastikan harus dari ini filter ya. Jadi karena saluran makannya kebanyakan yang kita di sini. Kita dalamnya seperti apa, jadi kita proses sendiri. Nah seperti orang yang kayak gini, kita pelan-pelan seperti tadi ya. Terus terlalu besar. Jadi kalau terlalu besar kena kotorannya sini naik ya. Ini pan aja nggak apa-apa. Biar nanti seperti ini ya. Kelihatan. Kita memastikannya airnya dari air sini ya, bersih atau tidaknya. Kalau masih kotor jangan dulu di sini ya, jangan dulu di masuk ke sini. Kita memastikan bersih dulu dalam ini. Seperti ini kotor dulu. Nah seperti ini. Karena airnya udah terlalu kotor, jadi kita masukkan ke sini ya. Sini, kita bilang ini cocok lagi. Masukkan ke sini, karena di sini ada lendirnya. Jadi lendir ini kita kotor ya. Kita harus bersihkan, memastikan harus bersih. Kita seperti ini nyatanya. Oh, benar-benar lendir itu hilang ya. Kayaknya di sini banyak lendir yang nempel atau cacing gitu ya, seperti itu. Kita harus memastikan kebersihan di sini. Nah. Oke, bersihnya sampai air ngalir ya. Oh, siap-siap. Kalau tidak ngalir, sebenarnya ke sini juga. Nah, ini yang tadi kita harus ini yang berkembang dari awal. Filternya kita harus memastikan bersih. Jadi, ya, makannya enak. Jadi, kelihatannya kebanyakan di sini kebersihannya kurang, jadi kebersihan di sini lebih karena ada kotoran-kotorannya ya. Jadi istilahnya filter itu. Lalu kita masukin ada lubang ini masukin lubang bersih, kita masuk dulu. Pokoknya di sini ada juga kotoran, kita masukin tapi biar keluar aja airnya, ini berarti bersih. Ini kita balikin di robek aja nggak apa-apa, karena udah bersih ya. Kita masuk tangan nggak apa-apa karena udah bersih. Kita memastikan juga takut ada cacing yang nempel di sini, kebanyakan ada yang merah-merah gitu kan. Kita harus memastikan bisa terlebih dahulu sebelum kita untuk
merebus atau memasaknya, jadi benar-benar harus periksa aja. Dan nah ini udah selesai karena nggak ada kotoran lagi, udah bersih ya guys. Biasanya ada pasir juga, pasir hitam, maka kebanyakan kalau ini nggak ada, karena udah bersih ya. Ini mantap.